nge-tweet dulu guys. Hai. Pendek banget. Bentar ya, sebentar ya. 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 Aku punya hari ku anggap sampai sehari ku. Hai. Apa kabar? What's up? What's up? Ada pelangi, lucu banget, baru ya. Ih, wow. Aku abis masak nih, belum diaduk. Tadi aku abis jalan-jalan. Iya semuanya showroom ya. Iya jangan telorin aku dong, makanya showroom showroom kan aku kan jadi gaya anak, jadi aku showroom aja. Aku lapar. Aku makan ya, karena aku lapar lagi. Selamat makan, itadakimasu. Wih, aku udah lama gak makan mie. Jangan mundur ditelen. Enggak kok aku punya. Udah pada... Ih, lucu banget! Karawan. So cute. Aku baru tahu, baru ya. Wow. Aku seperti bidadari. Dulu iya gak sih, kayak kalau ada pelangi pasti itu di ujung pelangi ada bidadari yang lagi mandi. Aku dulu mikir kayak gitu. Eh, pasti kalian juga mikir kayak gitu gak? Enggak ya? Oke. Okay. Ih, lucu banget. Lani, thank you, thank you. Nggak tahu Pinipi naga lagi minum air. Haha. Matanya merah, iya. Kemasukan pasir, terus kegesek-gesek, ngakak ya. Untung cuman sampingnya doang. Kemarin waktu show RKJ aku juga nggak pakai soft lens, untung aku masih bisa lihat. Aku pakai soft lens satu.
Entah ingat password TikTok gak? Enggak. Lagi dibenerin, sabar ya. Jujur gak tahu. Udah, jangan tanya aku TikTok terus dong. Aku belum nanya, gak usah nanya, kayu. TikTok tuh apa ya? Tok-tok, enggak apa-apa sih. Kayak kalau nontonnya tuh seru, soalnya kayak banyak informasi juga kan, walaupun videonya singkat, tapi kayak bisa mengemas informasi dengan menarik gitu. Jadi kayak aku suka nontonnya, tapi kalau bikinnya belum suka dari dulu. Bilangnya gitu mulu. Iya, jujur kayak bingung. Pen, apa tidak mau collab showroom? Saya showroom aja, saya bersyukur kakak. Iya, Kak Foring sombong. Penny cantik, thank you Kak Dita. Kakak juga. Iya, hari ini banyak yang showroom. Seru ya. Tapi aku baru-baru pegang HP. Hahaha. Tadi aku cari buku. Ceritanya aku pengen baca sekarang. Gak tahu sampai kapan tuh niatnya pengen baca. Hai. Terus tadi aku ngerakit vakum cleaner. Haha. Haha, aku ngerakit sendiri. Haha. Terus habis itu aku beli make up. Haha. Aku kayak pergi nih, gak mau beli apa-apa. Tapi pas udah pergi tuh kayak ih, ngapain ya gitu. Jadi ya udah beli. Pengen jalan-jalan aja, iya. Dirimu sangat bersinar. Dua kali jatuh cinta. Kalau showroom sambil makan tuh kayak gak bisa. Kayak bingung. Pada bilang rambutnya bagus. Ada pengen lagi. Cutie. Tapi mukanya gak kelihatan. Lucu banget ya. Bisa ngeliat. Gak bisa ya. Kalau kita lagi showroom mau give diri sendiri. Gak bisa ya. Pengen lihat. Ini lucu banget. Aku tetes mata dulu. Kau salah yang di dalam kenangan.
Kalau misalnya barang bisa jalan, aku mau. Kayak mau ngambil tisu, bager. Ini aku ngecat rambut, guys. For your information. Ini kayak bleachingan, tapi bagus. Aku libur dulu cat rambut. Cat rambut ya, bukan bleaching. Tadadadang. Tadang lupat kecoa. Tadang lupat. Hey, let's go. Poninya udah panjang. Tapi kalau teater poninya poni depan atau samping gitu ya? Depan agak samping. Iya yeah. Hai, gimana kabarmu? Baik. Cutie. Aku suka pakai ini. Ada satu lagi di sana warna hijau. Hijau neon. Cutie. Kayak aku suka pakai baju yang monokrom ya. Maksudnya yang kayak hitam putih atau ya gelap-gelap deh. Tapi aku suka kunciran yang ngejreng kayak kocak jadinya kan nggak nyambung. Soalnya kalau pakai baju putih-putih terus kayak kuncirannya neon ya lucu kan. Ya itu juga lucu sih. Ya. Lintasannya. Ucap amaris takkan bisa ku ucap. Kocak ya? Denger lagu maunya juga. Wajah satu lagi aku mulai. Aku sini gak sih biar kelihatan mukanya. Kucu lucu, thank you. Ih pengen lihat. Ini lucu banget, kok sekarang ada pelangi sih, cute ya, so cute, oh my gosh. Kenapa lagu ini bagus? Aku beli salad tadi. Baru aku makan setengah. Hanya sekelas intrik ini nantinya akan jadi apa. Ah,
Disco dan pelangi bersatu. Oh my god. Ya, kalau ini kalau lagi ada pelangi aku enggak freeze aja enggak sih kak. Request lagu dong. Ya, selamat datang di Radio Feni. Silakan menghubungi nomor di bawah ini untuk request lagu atau tip salam. Silakan tulis di kolom komentar ya. Eh beneran pada request. Sendiri tinggalkan diriku. HP-nya di sana bentar ya. Yummy. Aku bikin akan merepotkan. So cute. Ini ya, apa ini season ya? Maksudnya season ya. Oh. Maksudnya itu ini lucu banget kok bisa sih ada pelangi. Kusadari. Jujur ya, kayak tiba-tiba showroom itu seru sih. Seperti hati. Apapun tidak berguna. Kepikiran. Tunggu ya, aku ambil remote AC dulu ya. Soalnya AC-nya ternyata kayak dipikir-pikir gak dingin gitu loh. Sebentar ya, cuti mati. Kata sih gak sih? Iya, soalnya kacanya kelihatan. Eh, apa sih? Satu ini yang matanya setulus. Oh, pantes. AC-nya 27. Musim panas kali, musim dingin kali, kok musim panas? Tahu ah? Lah mati. aku jujur ya, 3 tahun di sini aku belum berteman sama si Ace. Dia tuh ya nyebelin kayak. Dingin banget. Kalau lagi arol kayak nyebelin banget. Tuh kan? Nyala nggak sih? Kamu nyala nggak? Nyala nggak sih? Enggak ya? Nyala nggak sih? Sini banget. Kepikir begitu. Apa salahku kepadamu, Ace? Nala. Mesti dia aja dibersihin 3 bulan sekali. Iya, Kakak, kebetulan aku servis dia sebulan sekali kok. Kayak aku suka panik soalnya kalau dia gak dingin. Mendingan servis terus kan. Ya udahlah ya, enggak apa-apa.
Tapi dia suka gitu. Udah aku manjain tetap aja kayak gitu. Dasar AC manja. Anja. Mungkin dia sudah lelah. Kasihan banget sih dia kalau makhluk hidup gak salah apa-apa dimarahin. Sabar ya, Se. Aku tahu. Berpacaran sama aja. Penny biasanya tidur jam berapa? Jam 8. Jam 8 biasanya aku udah ngantuk. Hai, bagaimana kabar Anda? Saya sudah jawab ya. Gak tahu kak, kalian ini gak tahu berapa PK. Liatin di mana sih di sananya ya. Gak tahu ya, dia tuh manja banget kayak kemarin apa pendinginnya yang katanya itu mereknya itu apa yang dari F itu bocor terus kan sampai kayak aku waktu itu kayak sebulan setiap minggu aku tambah pendinginnya itu kayak ya Allah gitu kan. Terus akhirnya waktu itu dibenerin AC-nya karena katanya bocor. Terus tapi dia nggak ngamuk lagi setelah itu. Tapi ini nggak dingin. Bulan ini, aduh, kesel. Nggak jadi ngomong. Batuk dulu. Bulan ini belum aku seperti mau meninggal. Bulan ini aku belum servis. Lucu banget suaranya bisa kayak gitu. Tapi kan baru masuk awal bulan. Dia jadwal servisnya 2 minggu lagi. Iya, 2 minggu lagi. Iya, pernah gak sih kayak kayak bubunya masuk duluan. Apa karena sering pakai AC jadi gak berasa pakai AC? Nggak juga sih kayaknya kak. Aku kalau sore kayak lagi adem, maksudnya langitnya lagi bagus, aku nggak pakai AC kok. Abis maghrib baru aku nyalain lagi AC. Jadi omoy deh. Matanya kok merah kayak kesurupan maung. Ih, maungnya lagi ngetik kan. Kenapa sih ada-ada aja? Kenapa sih kepikiran maung? Kenapa gak kayak kesurupan kecoa gitu atau kesurupan tikus? Kenapa maung? Matanya kecoa kecil. Mau aku cariin gak sih, ada gak sih kecoa di sini? Mau aku ambilin gak kalau ada? Cara panggil kecoa ya. Aku pusing. Pusing sama diri sendiri kan. Kecoa. Gak ada, gak jawab.
Kecuali diinjek mati, mau diinjek kita yang mati. Aing mau. Itu di belakang ada kecoa. Ah, aku gak takut. Kalau nemu kecoa bunuhnya diinjek atau di mana? Enggak, aku bunuh. Usir aja keluar. Ada pernah satu kecoa di sini. Ya, tapi yang baby. Terus aku pikir kalau misalnya ada babynya pasti ada mama papanya kan. Tapi aku belum ketemu sama mama papanya. Babynya doang udah aku usir. Udah aku usir. Iya, baby kecoa so cute. Like, oh my god, baby kecoa. Sambal baby kecoa. Ya kecoa nggak kecoa biasa aja sih. Aku nggak tahu ya, aku belum menemu sensasinya takut sama kecoa. Maaf ya, nanti kalau aku udah menemukan sensasinya takut sama kecoa, aku kabarin deh. Ini kena pasir. Pasirnya masuk. Oke. Aku pernah ngeliat kecoa terbang, tapi kayak ah, mereka lagi terbang. Kayak mereka ngeliat kita ya kayak ketakutan. Ah, kecoa. Mereka kayak pas lagi terbang, lihat manusia-manusia itu ketakutan gitu. Lucu banget. Lucu gak sih? Coba deh bayangin kalau kalian jadi kecoa, kalian terbang terus ngelihat kayak kita gitu kan. Pasti kayak dia lihat manusia-manusia itu gitu. Lucu. Kenapa udah takut kecoa? Iya, kayak kita tuh sekarang aku tuh udah belajar, Widih. Kalau ada apa-apa tuh kita harus memandang dari sudut yang berbeda. Ya. Gitu. Jadi aku memikirkan dari sudut pandangnya kecoa tuh kayak gimana sih sebenarnya ngelihat manusia. Tapi setelah aku pikir, mereka juga kasihan, kayak aku gak salah apa-apa tapi mereka takut sama aku gitu. Iya ya, kalau kecoa rayain ulang tahun kayak gimana dah? Mereka mencuri makanan manusia, mana? Gimana ya? Pengen tahu apa aku? Ya Allah, semoga nanti malam aku mimpi jadi kecoa. Pengen tahu deh. Kalau cicak, sebenarnya cicak juga kasihan. Kayak kalau ada cicak, aku teriak kan gitu kan. Kayak kalau jadi cicaknya kayak iya pasti manusia teriak, orang aku nggak ngapa-ngapain gitu kan. Tapi aku sebagai manusia aku gak suka lihat kamu cak gitu. Tapi kata si cicaknya, apa sih manusia nggak jelas ya. Gitulah, sama kali si kecoa juga mikirnya gitu. Soalnya si cicak tuh ini kenyal gitu loh. Gak.
soalnya banyak banyak kayak apesnya gitu loh ke nasi cicak. Jadi kayak nggak dulu deh temenan sama cicak. Cicak lihat kita kaget gak? Menurut aku sih kaget ya kak. Kayak iya apaan sih manusia? Gak jelas. Mungkin. Apa aku nanti malam, nanti sebelum tidur aku berdoa mimpi jadi cicak aja ya? Tapi aku pengen terbang, jadi aku mau kecoa aja. Halo, I'm back, welcome back. Ih, kok ada teddy bear bergantungan? Cepat. Ini aku yang kelamaan gak showroom atau gimana sih? Lucu, monyet, langki, kitty. Iya monyet itu gemes. Salah lihat bun, maklum ngeblur. Santai santai, santai. Harap tenang. Iya itu monyet, tenang tenang. Tarik nafas. Kenapa mata merah sakit? Mari kita jelaskan lagi terakhir kali ya ini ya. Kenapa nggak sakit? Tapi waktu itu apa namanya apa sih pasir masuk gitu kan? Terus aku pakai soft lens. Tapi kayak di sini doang. Tapi sebenarnya yang sakitnya tuh di dalamnya. Nggak sakit sih. Nggak sakit sih, nggak kerasa apa-apa. Maksudnya yang merahnya tuh di dalamnya sebenarnya. Tapi yang merahnya jadi di sini kayak nggak nyambung sebenarnya, tapi nggak tahu merahnya di sini. Iya, aku kan sekarang emang Sharingan, kayak aku sekarang temennya ini Sasuke. Perih dong, nggak perih, ngeganjel nggak ngeganjel, nggak kenapa-napa, nggak ada rasanya, tapi ada warnanya. Udah dikasih obat kok. Jangan worry. Berwarna tak berasa. Iya. Aku tadi udah ambil obatnya kan, yang satu lagi. Tapi aku nggak tahu taruh di mana. So, aku udah pakai obat ini, coba kata. Aku lupa aku lagi makan. Aduh, udah menjadi. Udah dingin dong AC-nya. Makasih ya, Se. Melihat semuanya, you touch me, diriku, diriku di ini. Aku showroomnya nggak lama-lama ya, guys. Mungkin hanya sampai jam 22. Ada di dalam naluri. Lucu banget kan tadi aku nge-tweet ya.
yang showroom kan, yang showroom ini. Terus ada yang komen kirain bukan akun asli. Itu emang tujuan saya pakai foto yang sudah saya upload. Lucu gak sih? Kayak maaf. Biasanya aku jam segini udah tidur. Enggak sih, bohong. Enggak, 90% benar. Jam 9 tidur. Bangunnya subuh. Kemarin makan juga ya, kemarin tuh apa ya, kemarin aku ngapain? Jujur ih takut. Kemarin aku ngapain? Sekarang hari apa sih? Senin. Minggu, video call bun. Enggak, aku gak makan mie kemarin. Kayaknya terakhir aku makan mie bulan lalu deh. Kali. Tereng teng terereng. Aku suka lagu ini. Air mata di pipi pun tak terhilang. Tak terhilang. Diriku di kamarnya itu tak sengaja bertemu perempuan mana, siapakah dia cinta itu di dalam ku sadar marukyu. Let's go makan salad. Tapi kenyang, kayak aku kenyang. Otok ye. Sambil menunggu di semacam apa, katakan kan ku terima. Ada monkey barusan lewat.
Mangki, mangki. Jadi temanya kalian liatin aku makan aja. Mana ini kita makan. Yuki. Lu. Iya tadi nge-lag deh. Eh bukan nge-lag sih, kepencet. Apakah sekarang baik-baik saja? Kau bisikan ekspresimu saat itu. Sinamanda. Monkey. Oh my god, rainbow. Cute. Aku suka tiba-tiba. Aku pengen dengerin lagu Kikyo. Kikyo, Kikyo, mana sih aplikasinya? Banyak. Dari mana Kikyo? Aku gak tau liriknya. Lama ayo jalani. Ih. Aku udah lama gak dengerin Otana Desa. Pegel guys. Aku udah baca ini 100 kali ada. Kayak simple tapi nya ya lumayan sih. Sempat aku balas, ah, maafkanlah. Apa? Apa tadi dari WK ini? Hah, lupa gerakannya. Yeah.
Caca. Nobody can love me. Oh oh. Sendirian. Masukkan koin saja. Semua kecuali cinta. Caca. Dan caca. Aku lupa. KFC aja aku lupa gerakannya. Koi suruh Fortune Cookies gerakannya kayak gimana sih? Ya aku inget apa ya gerakan. Jujur, aku mau cerita deh. Ini sedikit kocak sih menurut aku. Lagunya ya udahlah ini aja kalau. Kan waktu kayak kita habis PKM, itu kan kita kan lama kan enggak kegiatan. Ganti deh. Tunggu. Kan kita udah lama kan enggak kegiatan 2 sampai 3 bulan atau 3 bulan setengah gitu kan enggak joget. Terus abis itu yang pertama kali kita lakukan setelah PPKM itu tampil di sebuah acara TV nasional. Ya enggak sih? Pokoknya hari itu latihan untuk TV, kayak ada 2 TV dan latihan itu dibarengin. Nah, yang TV yang pertama itu kalau nggak salah Gen 3 doang bukan ya itu ya? Itu bukan sih. Lupa aku lupa ya udah. Yang satu lagi tuh yang kayak 16 orang. Ada lagu dari Shinai, ada lagu KFC, ada lagu Rhapsody. Nah, udah kan? Lagi latihan darah Shina ya udah gerak-gerak aja gitu kan. Kayak tangannya otomatis gerak. Terus habis itu kayak Rhapsody ya udah kan gerakannya gitu ya udah. Ya terakhir KFC. KFC kan ya Allah super easy lah ya. Terus pas lagi latihan KFC terus aku diem. Terus aku kayak hah? Hah? Gerakannya apa gitu. Kayak yeah, ini gerak ya. Aku ngakak banget. Dah. Itu kayak terkocak sih seumur hidup aku. Sampai kayak semuanya kayak hah, beneran lupa. Maksudnya mereka kira aku pura-pura kayak mereka kira aku bisa ada, tapi kayak aku beneran ah ini gerakannya apa ya? Kayak oh, ini ya. Iya terus. Tapi kayak ya udah semuanya ketawa. Sejuta itu kayak pernah nggak sih kayak kalian lagi ngelakuin sesuatu hal tapi kosong gitu otaknya semuanya kosong jadi kayak bangkai. Kayak cuma pas KFC sih kayak ngakak. Nah, ini tuh sama halnya kayak ya kan yang di TikTok juga ada tuh kayak kalau nyetir terus kayak ah, inget lagi nyetir maksudnya kayak kita lagi nyetir pas lagi nyetir hah lah gue lagi nyetir kayak gitu kayak pas lagi gerak lah gue joget gitu kayak lah gitu kapan aku kesininya gitu. Thank you Disco. Kurang lebih gitulah. Ini apa sih ada abonnya ya? Kok beda ya sama yang separohnya tadi?
Apa aku lupa aja? Lupa aja mungkin. Lah emang aku lupa. aku lah kok aku ada di tempat latihan gitu kayak lah kayak kapan kesini. Coba ya, apakah aku bisa lihat? So cute, cute. Terlihat seperti anak TK kalau gitu, lucu. Kakak, aku bukan anak TK. Aku belum lahir. Aku masih dalam khayalan. Riak air melepas. Tak bisa dengan riak lain. Apakah ini tuh boleh? Kapal di tepian. Seru ya, kayak karaokean. Apa sih kayak baru punya aplikasinya aja. Ih, ngomong sendiri lah. Yang amat sepi. Bahkan saya baca loh, tapi saya lupa lagi baca. Ya udah ya. Sepertinya cukup lah ya kerandoman ini. Aku suka ini. Wah. Kapan bawain kinjara reka? Kapan-kapan ya. Thank you ya semuanya yang udah datang di acara di acara makan mie bersama Fanny. Semoga sehat selalu, bahagia, sejahtera dan selalu bahagia. Karena aku umurnya 22, aku bacain sampai 22 ya. Aku bisa baca kok dari sini. Besok ini aku boleh kasih tahu nggak ya besok aku mau ngapain? Kasih tahu
kasih tahu. Jadi aku nggak kasih tahu. Besok aku ngapain? Bye bye. Eh, Kak Caidin apa kabar? Thank you untuk matahari, aku bilang matahari untuk gift-nya. See you next time. Mau bacain dari peringkat berapa ya? Peringkat terakhir dulu deh biar kayak bukan maksudnya peringkat 22 dulu deh biar kayak tegang, agak sedikit tegang. Kamu sih udah ketahuan ya, Pak. Ya aku kayaknya mau panjangin poni aja deh. Katakan yes untuk yes, katakan no untuk no. Pretty. Wajah aslinya ini. Semua arigato kanjisan. Sekali lagi sama deh. Arigato gozaimasu. Aduh. Udara. Di peringkat 22 ada Kang Cilok. Teng teng teng. Selamat Kang Cilok. Peringkat 21 ada Hikubusong. Yeay, Hikubusong. Oberito. Siapa juga. Peringkat 20 ada Karen Panda. Kenapa enggak Yellow Panda, Kak? Atau green panda. Oh no, red. Yes, red panda. Good. Parasco. Hi. Ada yang pengen dong di official. Siapa nih adminnya kalau boleh tahu? Oke, yang adminnya siapa nih? Tinkerbell, twinkle little star. Ada Kak Gontrong. Hai. Ada Kak Felix. Oh, Kak Felix adminnya lah. Ada Kak Felix juga di peringkat nama sih. 16, oh my god, my birthday. Kayak kak ada Oyo kok kayak lo ada Oyo. ada kak lo ada Oyo, ada Kak Ria, ada Kak Ayo. Fatalir namanya bagus sih. Ada Kak Mifsta, ada Akira Sang. Lalu Akira Sang, ada Kak Hani. Hai. Ada Kak Abuma. Iya ada nama YouTube-nya tuh. Apa tuh nama YouTube-nya? Wait. Eight nge-lag dah. Kojisang, hai. Ada Kanjisang. Aku suka lagu ini. Bilang seperti itu. Ada Kajipo. Ada Beautiful Sun, ada Hey Kisang, ada Kak Dadon, ada Kak Rishat, ada Kak Nanta. Yay, selamat. Selamat hari Senin.
Wow, Ubala UKS menjadi ruang diskop. Na 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 na. Thank you, thank you. Temu demo. Apakah aku disuruh joget? Masih ada lagu disco? Ini tuh maksudnya? Apa aku disuruh joget sekarang juga? Kayak joget lagu ini yang segitu. Gitu ga? Jangan joget karena. Pak Kak Giruman, Papi Giruman datang-datang ngitung dia. Ini berapa? Jangan capek. Enggak dong, kan aku juga duduk. Eh, maksudnya enggak joget. Terima kasih untuk segalanya. Jagain dede-dede. Kalau Feni mau lanjutin cerita hal apa enggak tuh? Gimana kalau Feni mau lanjutin? Thank you ya guys. Bentaran ya, Kak Felix aku kan mau. Kak Felix aku mau bye bye. Maaf ya Giants, oke. Kenapa minta maaf? Thank you juga udah nonton showroom makan mie yang sejam tapi gak habis-habis mie-nya. Bye bye. See you nanti teater minggu ini. Udah ada jadwal belum sih? Belum ya? Ada. Bye bye, thank you. Peringkat satunya sekarang lagi Rumon. Yay. Bye bye, selamat istirahat. Semangat besok Selasanya. Setelah sampai ketemu hari Jumat. Bye bye. Dadah, beneran dadah ya. Bye. Thank you.